نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله شكر kita kehadra ilahi dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi dapat sama-sama berkumpul pada malam ini, malam yang penuh barakah, malam bagi penghulu segala hari, iaitulah malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahi akan limpahan kebaikan dan dikurniakan kepada kita akan segala perkara yang boleh menjadikan kita ini terus istiqamah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam ini saya menggantikan Ustaz Johari yang ada urusan, yang mana pada malam ini saya nak mengambil satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan di dalam kitab Al-Iman Wal Hayatu, Iman dan Kehidupan, yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana diletakkan hadis ini sebagai kelemahan umat Islam di dalam kehidupan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut akan keizahan ataupun kemuliaan umat tadi disebabkan kita kata adanya perkara yang menimpa ke atas umat Islam. Iaitulah hadis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku an tatada'a alaikum umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu wa min killati nahnu yawma'idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma'idin kathir, walakinnakum wathaun kawutha'is sayli, walayansi anna Allah min suduri aduwikum al-muhabata minkum, walayadzifanna fi kulubikum al-wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah, ay ma sababuhu wa ma sirruhu, fa inna ma'ala al-wahan ma'rufun wa huwa da'fu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi suatu masa di mana umat-umat lain berkerumun merebut kamu sebagaimana orang-orang yang makan dengan lahapnya menghadapi piring yang dipenuhi dengan makanan. Mereka bertanya, yakni para sahabat bertanya, apakah kerana di waktu itu kami bilangan umat Islam, itulah kami sedikit sahaja wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, bahkan kamu ketika itu amat banyak. Tetapi banyaknya kamu itu bagaikan umpama buih ketika banjir. Dan Allah Ta'ala menghilangkan kegentaran hati musuh terhadap kamu, dan Allah menumpahkan kelemahan ke dalam hati kamu. Mereka bertanya, apakah kelemahan, yakni al-wahad itu Rasulullah sebabnya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mencintai dunia, yakni kesenangannya dan kemewahannya, dan takut ataupun bencikan kematian. Hadis yang cukup masyhur dan sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan realiti umat Islam pada akhir zaman. Yang mana dalam hadis ini kita boleh tengok apa yang berlaku, musuh-musuh Islam ini sedang menggerumuni umat Islam. Berlakunya kita kata penindasan, pembantaian dan juga kezaliman ke atas umat-umat Islam. Sedangkan jarang kita mendengar dari sudut umat-umat ataupun penganut agama lain dibantai sedemikian rupa. Maka ini membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi bukanlah bermaksud kita berpasrah terhadap perkara yang berlaku, kerana apa yang nak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam punca yang asas kepada perkara ini berlaku. Sedangkan bilangan umat Islam pada ketika itu cukup ramai. Ramainya diumpamakan seumpama buih, tetapi lemahnya buih itu ia tidak berkekalan, bahkan dihanyutkan dengan kita kata arus air begitu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wa la yazi annallahu min sudurikum aduwwikum almuhabah minkum. Dan Allah Taala memuji ketika itu dicabutkan daripada hati-hati musuh-musuh kamu akan suatu perasaan izzah takut kepada kamu, dan dicampakkan kepada kamu iaitulah satu penyakit yang menjadi kelemahan, iaitulah yang dipanggil alwah. Apa perituahan Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kita kata dunia dan kita bencikan, yakni kita tidak suka akan takut kematian. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan sejak 10 tahun lebih. Yang mana penyakit ini kita mesti ubati supaya kita tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang terkena penyakit ini. Nabi beritahu bukan nak suruh kita oh ya tak ya juga, tapi Nabi beritahu supaya peringatan inzar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam berjaga-jaga dan bangkit mencari solusi dia, dan agar umat Islam kembali sebagaimana zaman kegembiraan Islam era-era yang terdahulu. Generasi para sahabat tabi'in, 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 dan juga generasi yang hebat-hebat. Sebab itu kalau kita tengok hari ini, berapa ramai yang sebenarnya hatta dalam diri kita sekalipun, tuan-tuan, berapa ramai dalam kita tak tengok luar kita tengok diri kita ya, tuan-tuan. Jangan pandang orang lain, pandang kita ya, pejam mata pandang kita ya. Adakah kita benar-benar orang yang tak takut kepada mati? Tak, bukan kita kata berani mati, kita pun amalan tak cukup banyak, kita takut tak persediaan. Maksudnya takut mati ni bukan takut mati tak berani. Kita semua tak berani sebab amalan tak banyak. Kita bimbang tu ada. Tapi takut ni mati bermaksud dia tidak mau mati, kerana dengan matinya itu akan terputusnya angan-angan dia untuk mencapai segala tempoh di dunia ini. Daripada kaya nak bertambah kaya, daripada senang nak bertambah senang, daripada susah nak jadi kaya, mencapai cita-cita target untuk membesarkan empire. Bila mati tersebut, dia akan memutuskan, akan memusnahkan segala kita kata keseronokan. Adakah kita ini orang yang demikian? Tak, kita kata. Ini kita tengok. Kalaulah masih lagi kita yang masih lagi Allah Ta'ala pilih kita sebagai golongan orang-orang yang boleh menghadirkan diri ke kuliah-kuliah, ke masjid-masjid, surau-surau dalam solat berjemaah, tapi masih ada lagi perasaan takutkan mati ni, maka jauh sama sekali lah kita kata yang mana golongan-golongan yang agak jauh dari sudut penghayatan agama Islam. Dah bermula daripada hati tersebut. Sebab umat Islam terkenal dengan kita kata satu semangat yang mana mereka ini melebihkan akan kehidupan akhirat berbanding daripada kehidupan dunia. Bukan bermaksud kehidupan dunia tak cakna, tapi dari sudut cita-cita dan impian dia itu mengatasi dari sudut kita kata keseronokan dunia ini. Sehingga Allah Ta'ala pun sebut apabila seruan jihad disebutkan, umpamanya dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhalladzina amanu malakum ila qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apakah sekiranya dipanggilkan kepada kamu akan seruan jihad, dan kenapa kamu memberatkan punggung kamu di atas muka bumi? Yang ini bermaksud dia nak pergi menyambut seruan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu redha akan kenikmatan dunia berbanding dengan kenikmatan di akhirat? Dan untuk pengetahuan kamu, tidaklah ada akan kenikmatan dunia itu jika nak dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit sahaja.
Dan ini seruan yang Allah Ta'ala peringatkan kepada para sahabat di dalam, kita kata, menyahut seruan Allah ketika itu dalam konteks mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar berjihad. Jadi umat Islam ditarik, dilatih, ditarbiah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedia dan cintakan kematian, yakni syahid. Cintakan alam akhirat itu mengatasi akan bebanan di dunia ini. Justeru bagaimana kita tengok hari ini anak-anak muda khususnya jarang diperingatkan berkenaan dengan sedia mati. Kita banyak tengok anak-anak muda sekarang ni dilamunkan dengan kisah-kisah cinta semata-mata. Tengok drama macam-macam, cinta tujuh hari. Suamiku Mr. Siap tak ada lagi dah. Kena buat tu suamiku Mr. Siap. Dia paling awal buka pintu masjid, dia paling akhir tutup pintu masjid. Suamiku Mr. Siap. Orang tak popular, tapi dia yang paling, kita kata, banyak khidmat ni. Imam banyak dah khidmat dia, Bilal pun banyak khidmat dia. Tapi antara, kita kata, yang tak popular, banyak khidmat, orang tak pandang Siap. Tak, dia yang buka pintu, dia yang tutup pintu. Kalau ada makanan, dia yang tidak. Tuan-tuan sedia dia datang sono, kalau pintu lambat buka, komplain kat masjid. Siap yang buka. Tak, makanan sedia, Siap yang sedia. Tak besar pahala jihad, kita kata Siap ni, tapi tak berapa ramai yang kita kata prihatin. Satu, kalau saya kat masjid, kita memang cukup prihatin kat Siap ni. Sebab kita nak bangun awal pun kita malah harap ke Siap. Jadi kalau Siap datang susah. Tak, tuan-tuan, bukan nak datang hari minggu je, tak waktu. Tak hari, dan tak kita kata 3 tahun satu sesi. Kita kalau semangat seminggu dua, lepas tu tak datang, kena pula cuti sekolah, tak datang. Tak diajar, kita kata. Akhir sekali dilamunankan dengan perkara-perkara cinta dunia semata-mata. Walaupun kita tak kisahlah yang pelakon yang melakonkan watak ustaz daripada Azhar tu. Tak, kadang-kadang, ustaz, ada ustaz Azhar juga, kita kata dah. Tak kisahlah ustaz apa pun lakonan watak tu. Tapi dilamunankan dengan, kita kata, cinta semata-mata. Sehingga cuba tanya kepada anak-anak tuan-tuan ataupun keluarga tuan-tuan, anak-anak muda, saudara ke apa sebagainya yang belum kahwin, tanya kepada dia, andai kamu diberikan akan satu peluang untuk pergi berjihad, kalaulah berlaku peperangan antara Islam dan juga akhir zaman nanti, kamu nak jihad tak? Dia kata, tunggu kahwin dulu. Bapa, tunggu kahwin dulu baru nak keluar jihad. Tak, kadang-kadang orang muda tunggu kahwin, tak kahwin lagi, rugi mati . Bapa rugi mati kalau tak kahwin dulu. Kenapa? Sebab cintakan dunia. Bahkan memang berkahwin itu antara syariat Islam yang digalakkan. Tapi kerana dia berkahwin kerana Islam suruh, atau dia berkahwin sebab dia nak. Orang ada yang berkahwin sebab dia nak, dan berbetulan benda itu tak dilarang oleh Islam. Berbeza dengan orang yang kahwin sebab Islam yang suruh. Islam yang suruh. Nabi sebut, ya ma'syarah syabab man istata'a minkum alba'ah fa'illa tazawwaj fa'innahu aghaddul basar wa ahsanul farj. Wahai pemuda, kalau kamu sudah mempunyai akan kemampuan alba'ah, ulama kata zahir dan batin, maka perkahwinlah digalakkan. Kerana dengan perkahwinan itu efisien dalam nak mencegah zina. Sosial kita menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Jadi orang yang kahwin sebab Islam suruh, bila dia dah kahwin, ibadah dia lebih terpelihara. Itu yang tok-tok guru kata, kalau nak suruh orang jadi imam, suruh yang dah kahwin jadi imam. Sebab apa? Terpelihara. Daripada rumah ke masjid, mata dia tak pandang benda lain. Tak, pikiran dia tak melayang benda lain. Angau dalam drama, filem ke, tak ada, dia tak angau sebab dia dah reliki bercerita. Orang yang muda mungkin angau lagi, kita kata. Tak, sebab apa berkahwin? Sebab berkahwin itu telah menjadikan dari sudut ibadah dia terpelihara. Tapi kalau berkahwin dengan sebab kahwin itu semakin malas. Sebelum kahwin, waktu bujang, soft tamu. Selepas kahwin, soft belakang sekali. Sebab apa? Lambat. Sebab apa lambat bila dah kahwin? Sebab dia kahwin kerana dia nak kahwin, bukan sebab Islam suruh dia kahwin. Dan berbetulan benda yang dia nak itu tak dilarang oleh Islam. Bila dah kahwin, sepatutnya semakin hebat dalam ibadah. Betul tidak? Sebab dia sudah dalam keadaan tak fikir dah benda-benda lain, dan dia sudah mendapat seluruh kehidupan dia dalam rumah tangga dalam rahmat Tuhan. Ini biasa kita kata, makan yang kita nak makan atau makan yang Islam suruh makan. Makan yang kita nak makan menyebabkan akhir sekali kita makan, kita malas nak disayang.
Semayang pun nanti perut dah sebu dah. Allah, makan kenyang sangat. Tak, kita kata sampai akhir sekali tak apa, tunggu duduk belakang sekali. Kena pula time tarawih. Tunggu imam dan nak rokok baru kita masuk. Kena pula masjid atau surau tu yang buat satu malam satu juzuk 20 rokat. Jadi satu rokat satu muka surat. Tahu malam ni juzuk ketiga. Rokat yang pertama tarawih bermaksud muka surat pertama juzuk ketiga. Dia pun bukan Quran. Oh, satu muka surat 15 baris. Nah, dia tunggu imam tu sampai baris ke 13 baru dia masuk. Allahu Akbar. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab dia nak makan, sebab Islam suruh makan, atau dia nak makan kerana dia nak makan. Dan berbetulan benda nak makan tu tak menjangkah dengan Islam. Sebab apa? Begitu juga kita hidup di dunia ni, tuan-tuan. Kita nak hidup dunia, adakah kerana Islam yang nyuruh kita hidup dunia, menjaga kesihatan, meneruskan kehidupan sampai saat kita mati, kita bersedia, ataupun kita memang nak hidup dunia, akhir sekali kita takut nak mati. Anak-anak muda kurang digedahkan dengan kita kata keberanian untuk mati di jalan Islam. Dan mati jalan Islam bukan tunggu tua, bermaksud bila dah belum kahwin nanti tunggu dah kahwin. Bila dah kahwin pula anak kecil kesian pula anak kecil nak mati awal tunggu. Bila sedia mati umur 90. Dah tak ada benda dah rasa kat dunia ni rasa okey untuk mati okey ya. Dah syahwat pun dah kurang, kita kata apa benda pun tak fikir sangat matilah, kita tak mati pun tak apa dan ni dah. Sebab apa berlaku demikian? Sebab kita kata ada kepentingan dunia mengatasi keinginan ke akhirat pula. Sebab itu tengok, kalau tengok kepada para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihi, dalam bagaimana mereka ini kita kata bersedia untuk mati sekalipun mereka mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana redha Allah subhanahu wa ta'ala ini yang mereka raih adalah berbeza dengan logik pikiran kita. Dan juga kalau kita tengok bagaimana sejarah-sejarah pembukaan yang menjadi ulang-ulang tayang dalam ceramah-ceramah berkenaan pembebasan Baitul Maqdis zaman Salahuddin Al-Ayubi dan juga zaman pembukaan kota Constantinople zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa yang selalu diulang antara penceramah? Ikutlah ceramah di kuliah Haji Surau yang free ataupun ceramah di seminar-seminar yang kena bayar, rahsia kepimpinan Al-Fatih, rahsia keagungan pemerintahan Al-Ayubi. Macam-macam buatlah, bayar RM5, buat RM100, panggil orang paling hebat sebagai ceramah yang ada kerap apa. Sama je cerita tuan-tuan, sebab benda tu sejarah. Sejarah yang telah ditulis, cuma gaya lengok cerita je beza. Tapi fakta dia sama je. Di antara yang terpenting ketika mana dekat medan perang, iaitulah Salahuddin Al-Ayubi di zaman pembebasan Al-Quds ataupun Baitul Maqdis dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Malam tu sebelum besok kita nak berperang, malam tu dia akan cek kemah tentera. Dia akan buat cek, dia akan round, kita kata spot check secara senyap-senyap kemah mana yang menghidupkan malam dia dengan ibadah. Dia akan tengok. Dan kita tahu apa yang berlaku besoknya, bagaimana susunan soft tentera. Kemah yang dihidupkan dengan ibadah malam tu, mereka lah yang dok soft depan sekali dalam tentera peperangan. Kita kalau tak awal, malam tu kita tidur. Biar kita duduk belakang sekali, lambat sikit mati. Dah. Kita punya fikiran, kalau ikut aku yang perang ni, yang mana duduk depan sekali ni? Ni, penagih dadah duduk depan. Yang paling masalah duduk depan. Yang mana? Baik ni duduk belakang sekali. Supaya apa? Dah alang-alang masalah, dia mati dulu. Itu fikiran kita tu lah. Cara tanya orang, mana depan sekali? Itu paling masalah, kita depan. Dia ada mati. Yang hebat-hebat ni duduk belakang. Imam, Siak, Bilal, Nasir. Nasir belakang sekali. Dah kita kata. Tapi apa yang berlaku? Mereka meletakkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat ibadah di hadapan sekali. Sebab apa? Sebab kaitan orang ini kita kata cintakan akan Allah, redha Allah dan bersedia untuk mati melihat kepada amal ibadah. Itulah kunci kejayaan di dalam Islam. Itulah kunci kejayaan di dalam Islam. Sebab apabila umat Islam itu bersedia untuk mati, bukan kita kata mendedahkan diri kepada kematian. Haram mendedahkan diri kepada kematian. Tapi bersedia untuk mati, untuk menyahut kita kata perintah Tuhan sampai ke tahap mati, itulah kunci rahsia kejayaan Islam. Tak, kita kata walaupun dia letakkan orang ke hadapan, nanti dia kata, oh Ustaz, kalau kita letak orang yang paling baik ke hadapan Ustaz, nanti kalau kita menang, tapi matilah, siapa nanti nak uruskan dunia? Lepas tu orang baik mati belakang, yang tinggal belakang-belakang cekai-cekai.
Tak, tak tu kita kata baik yang cikai-cikai di depan, yang kita kata otak-otak semua di belakang. Supaya apa? Kita menang, yang mati cikai tak perlu otak-otak yang mengurus lagi. Tak, itu fikiran kita. Bersedia kita kata dalam, kita kata nak mati itu adalah rahsia terbesar antara kejayaan Islam. Bukan nak suruh kita pun berani mati. Bukan nak kata mendedahkan diri kepada kematian. Tapi semangat dan kita kata fokus dalam nak berani sampai tahap mati itu adalah satu perkara yang menjadikan rahsia kejayaan. Sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, dia walaupun dia bersedia untuk mati, tapi mati dia itu dalam keadaan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu, kita kata bukan satu, dalam banyak siri peperangan Nabi SAW, tentang kalau buka kita fiqah mandaji dalam bab solatul khauf, solat ketika mana perang lah. Dia ada dua kondisi. Satu kondisi kat medan perang, yang mana waktu tu belum tercetus lagi, tapi kat medan perang musuh datang daripada kemah, daripada arah yang satu saja, iaitulah daripada arah kiblat. Kita kira situ kan, musuh semua datang kepada situ. Jadi sahabat ni semayang macam mana? Tuan-tuan, sahabat ni semayang satu jemaah ni. Kita kalau fikir leceh dah. Kita kalau tengah-tengah perang ni, kita pecah dua tiga kumpulan, satu kumpulan semayang dulu, dua kumpulan kawan. Habis satu kumpulan semayang, satu kumpulan kedua pula semayang, dua lagi kawan. Habis kumpulan kedua semayang, kumpulan ketiga semayang, yang baki lagi kawan. Selesai, semua dapat semayang jemaah. Tapi tak tengok mereka ni semayang bagaimana. Ni nak kaitkan kita kata bersedia mati, tapi dalam keadaan sedia dia bagaimana? Sedia yang kita kata penuh dengan mentaati perintah Tuhan. Satu jemaah. Nabi di depan dan imam, Allahu Akbar, kan semayang apa, peperangan zaman Nabi ni berlaku luar Madinah, jadi semua kosar. Dan Nabi akan buat genap, soft yang genap, 2, 4, 6, kalau banyak 8, buat genap. Kalau semayang mayat, jenazah, kita buat gajil kan. Ni kalau solatul khauf kita buat genap, 2, 4, 6, kita ambil 2 lah. Nabi rokok pertama, rokok, soft tak ikut, soft kedua diri. Ikutlah diri nak datang tangan sini ke, dah letak kelas di atas ke. Sebab benda ni bukan wajib pun, benda ni sunat ya. Yang penting diri betul tu rukun. Tak ada tenaga, pegang senjata, sambil pegang senjata lah. Nabi Muhammad tidak, soft pertama ikut tidak. Soft kedua diri lagi, tengok musuh. Yang penting, tak ada tidak, berpaling daripada kiblat. Muka paling tak apa, ada hajat. Kalau tak ada hajat, makruh, tak batal. Tak ada tenaga. Sujud, soft pertama ikut. Duduk di atas sujud, soft pertama ikut. Sujud kedua, soft pertama ikut. Naik, soft kedua, soft pertama ikut diri. Nabi panjangkan diri, soft yang kedua pula sama-sama buat rokok, iktidal, sujud, duduk di atas dulu sujud, sujud dua kali ni atas. Rokok kedua Nabi buat, soft pertama pula diri, soft kedua tak ikut sampai dah Nabi duduk tasyahud akhir. Bila Nabi dah duduk tasyahud akhir, barulah soft pertama tadi turun. Rokok, iktidal, sujud, duduk di atas sujud, sujud dan tasyahud akhir. Kemudian bagi salam sama-sama. Encik tuan-tuan kalau fikir. Tapi kenapa macam tu? Sebab mereka tahu dari sudut siapa yang bagi kemenangan. Allah ataupun kita sendiri yang dapat kemenangan. Allah. Mereka mempersiapkan kematian dengan cara mencapai redha Allah yang paling mutlak. Kenapa tak boleh buat pecah? Boleh. Tapi semakin banyak bilangan orang yang dalam solat berjemaah itu, semakin banyak pahala. Kalau 1,000 orang semayang dengan 100 orang, walaupun sama-sama jemaah, dapat 27 darjat daripada semayang seorang, tetapi afdal semayang 1,000 jemaah lagi. Banyak pahala lagi. Dan semayang yang utama dengan semayang yang lewat adalah lebih utama semayang yang solat jemaah utama. Walaupun semayang lewat, kita dapat, kita kata muafiq. Kadang-kadang saya tegur masjid-masjid, bukan tegur masjid, kadang-kadang jemaah masjid itu. Dia dah masuk lewat, sampai lewat, mungkin ada hal. Kita tak katalah dia lewat tu sebab malah, kenapa tak ada hal. Jam ataupun ada urusan. Dan dia datang-datang dah imam rokat yang terakhir. Imam rokat terakhir tengah duduk tahiyat akhir. Dia datang dengan kawan dia, ataupun datang lewat, ada orang datang lewat. Dia pun kata, masuk tahiyat akhir pun buat apa, tak dapat rokat. Akhir sekali duduk saja diri, tunggu imam bagi salam. Dia pun juga buat jemaah lain dengan imam dia. Dapat rokat pertama dia kata. Sedangkan yang afdal selagi mana imam utama tak selesai semayang, selagi itulah kita kata afdal semayang dengan jemaah yang utama. Sebab empat-empat mazhab kata kalau solat jemaah yang utama sedang berlangsung, haram bahkan batal ada jemaah yang sama dalam satu masa.
Contoh kita semayang isyak 8:30 habis, 8:40, 8:30 kita semayang. Ini solat kita solat utama lah, 8:30 tu kita ada. Tak, orang lain datang buat sembahyang asaf dan belakang, batal dan tak sah. Tapi kalau kita semayang, kita pun datang lewat musafir, kita singgah ke masjid, ke surau arena, kita dengan anak kita ataupun dengan apa kawan kita dah pukul 10 semayang isyak, dah lewat. Kita semayang jemaah sana. Ada pula yang jemaah datang buat jemaah sana. Sah dulu, tak ada masalah, cuma tak afdal. Itu ya. Sebab apa? Sebab itu bukan solat utama lagi. Apa kaitan dia? Mereka mempersiapkan kematian dengan mencari perkara yang paling mantap sekali, iaitulah perkara yang dibakar mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam kondisi yang kedua, berlaku peperangan yang mana yang tadi musuh daripada satu arah kiblat. Yang ni arah yang berbeza-beza, kiblat ada kanan, ada kiri, ada depan, ada depan, belakang, ada. Bagaimana mereka semayang? Nabi semayang, Nabi pecah dua kumpulan. Tapi tengok pecah Nabi macam mana. Satu jemaah ikut semayang, satu jemaah lagi jaga. Sana pandang, siapa yang ni, lagi lalu jaga. Jaga tak semayang ni, berlaku tak semayang, tengok sana. Maksudnya Allahu Akbar, yang semayang dengan Allahu Akbar, rokak kamu ikut. Sampai rokak kedua Nabi bangkit, yang ikut sama Nabi tu semuanya mufarakah dan selesaikan rokak yang kedua secara ramai-ramai tanpa nak ikut Nabi. Nabi tu berdiri. Panjang Nabi berdiri. Habis mereka bagi salam, mereka pula tukar tempat dengan kawan mereka. Kawan tadi pula pun Allahu Akbar dalam keadaan masbuk. Nabi rokak kedua, rokak pertama. Nabi selesaikan rokak kedua, Nabi duduk tasyahud akhir. Maka yang tadi tu dia terus bangkit, dia tak ikut tasyahud akhir, dia bangkit semua dan dia pun sempurnakan rakaat kedua dan bersama-sama dengan Nabi tasyahud akhir bagi salam sama-sama. Leceh tu kan? Nak kena kejar sana, kejar sini pula. Imam pula, bila pula dah dia langsung ni. Dia tunggu lama dah. Kita kalau imam, panjang sikit bila pula. Tapi naik baca lah. Dah kita kata baca. Kita kata sambil menunggu, kita kata jemaah yang baru masuk. Kenapa demikian? Sebab mereka menunjukkan mereka ni meyakini dari sudut kekuatan dari sudut nak mati tadi dalam keadaan biarlah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebab itu kaitan dia, orang yang bersedia untuk mati ini adalah apabila mereka ini melakukan amal ibadah ataupun ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang tak melakukan perkara-perkara demikian, maka mereka akan diresapi dengan penyakit takutnya mati. Sebab apa? Kematian itu akan memusnahkan kelazatan semasa mereka hidup di dunia ini, tuan-tuan. Sebab itu yang kita yang perlu kita nak didik sekarang ni, kita kena banyakkan cerita-cerita, bukan cerita mati. Bukan kita kata pasti pakat tengok tanah kubur, tak kita kata. Tapi mendidik semangat bersedia untuk kita kata korban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai tahap jiwa. Tak. Saya kadang-kadang bagi talk dekat student-student. Orang-orang yang graduate ataupun mahasiswa-mahasiswa kita kata dah boleh kita ni nak pergi juang sampai mati. Ustaz kahwin dulu. Siapa tak tahu, saya pun tak tahu kenapa nak kahwin dulu baru mati dah. Padahal kalau mati sebelum kahwin pun kita kata nanti insyaAllah Allah Ta'ala sediakan kita kata ni'mat di syurga kelak dengan bidadari-bidadari dia. Kalau dah kahwin pun mati pun Allah Ta'ala akan sediakan kita kata ni'mat-ni'mat. Dari segi kita kalau mati masuk dalam syurga, Allah Ta'ala juga akan dikurniakan sebagai penghulu bagi bidadari melayani kita. Dah kita kata. Nah, ini perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak membentuk pemikiran kita supaya kita ni tak akan bermati. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak sejarah sebenarnya yang mana saya nak bawa hari ini, ini adalah sebenarnya serangan pemikiran yang meresapi masuk ke dalam kita kata rumah-rumah kita dengan rancangan-rancangan yang kadang-kadang yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita pun mendengar perkara-perkara input-input atau berita-berita apa sahaja yang pengisian kita, kita tak mendorong untuk kita berani mati. Itu ya, sehingga takut. Sehingga ada orang yang beranggapan kalau ustaz kalau mati dalam keadaan terbaring itu adalah mungkin kurang sakit berbanding dengan mati kita kata dibunuh. Sebenarnya mati semua sama sakit, tuan-tuan. Semua sakit kita kata. Tak percaya tuan-tuan mati, bangun balik cerita dengan kita. Tapi tak ada orang dah mati bangun balik lah. Tak kisah sama ada dia mati atas katil, mati penyakit ataupun mati mengecut, mati biasa, mati tak ada sebab ke.
ataupun mati accident ke, mati kena bunuh ke, mati kena ngap dengan harimau ke, mati kena apa sebagainya, adalah semua sakit. Semua sakit. Tak, yang membezakan sakit kita tu kuat tak kuat dia, gantung pada amalan tu ya. Bukan pada gantung pada kondisi mati tu macam mana. Ustaz mati dalam keadaan perang sakit, ustaz kena tikam sana, tikam sini, tikam. Baik mati atas kata ustaz tak apalah. Ha? Apa kena penyakit sakit jantung ke gout ke macam mana pun mati pun tu mungkin tak sakit. Sakit tuan-tuan. Siapa kata tak sakit? Cuma pandangan mata manusia je tengok kita berlupa ke tidak. Jadi berlupa ke tidak itu yang jadi indikator kita punya maklumat zahir mata, oh dia sakit seluruh. Sedangkan para sahabat tadi yang mati dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Umar mati dalam keadaan semayang subuh dengan Abu Lu'lu'ah. Tak kita kata. Ini kita kata. Sayyidina Uthman pun mati dibunuh. Ketika mana Abdullah bin Sabah atau dikenali dengan Ibnu Saudah, orang yang awal-awal tercetusnya benih Syiah. Sebab dia ni tak puas hati kepada Sayyidina Uthman. Berlaku demonstrasi Fitnatul Kubra depan rumah Sayyidina Uthman. Berdemo orang-orang yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah nak menjatuhkan kepimpinan Sayyidina Uthman kerana mengatakan Sayyidina Uthman ini nepotisme lah, kolonisme lah, sebagainya lah, kita kata. Zaman dia ditombah dengan dunia Qurani-Qurani. Itu semua kita kata orang-orang jahat nak menjatuhkan ini Sayyidina Uthman. Sampai berjaya lumpuh Abu Hurairah menjaga itu pagar Sayyidina Uthman. Abu Hurairah walaupun orang yang berilmu, tapi dia terlibat, kita kata menjaga. Sekali berjaya masuk dan bunuh Sayyidina Uthman ketika mana dalam sedang baca Al-Quran. Sayyidina Ali pun dibunuh oleh Pak Khawarij ketika mana Nabi semayang subuh. Jadi banyak sahabat mati. Sayyidina Umar ketika mana semayang subuh, Sayyidina Ali ketika mana Nabi solat subuh. Jadi ada hati tuan-tuan, sebab tu tak ramai yang berani pergi subuh sebab takut mati. Sahabat dua orang yang satu mati sebab semayang subuh. Tak, kita ni sebab tak pada sebab tu kita hidup. Tak ke subuh, kita kata sebab tu ramai hidup. Dah, kita kata Eh, nak mati-mati kena bunuh. Kita sampai kena tahap didik masyarakat kita dan diri kita, orang muda kita pun termasuk. Kita mati dalam keadaan apa pun tak kisah, yang penting mati beriman. Kadang-kadang kita semua kenapa takut sangat kepada orang. Ustaz, nanti dia belasah kita ustaz. Kalau dia belasah kita, Allah takdirkan kita mati-mati, apa masalah? Kalau orang benci kita sebab kita lakukan kerja Allah, kita lakukan kerja yang Allah Ta'ala suruh, sampaikan kebenaran, orang tak suruh, orang belasah kita, sepak kita, tumbuh kita, kita pula tak pandai nak kungfu mana. Pandai kungfu pun kita seorang dan lima orang, sepuluh orang, memang tak layak kita. Lainlah macam cerita Amerika. Kita kata Rambo seorang boleh kalahkan Vietnam. Aduh, cerita putih. Rambo seorang kalahkan Vietnam. Tak, ini cerita ngarup dah kerak. Seorang tak. Kita buat bumbu-bumbu mati, tak masalah mati, tak masalah. Ke kita nak mati macam mana? Ustaz, saya kalau boleh nak mati kat rumah, dalam keadaan saya duduk bangkit, kemudian ada isteri pegang tangan saya, anak-anak dikong, saya Allah, suaranya mati. Tu kita mati. Betul tak? Banyak dia fikir macam tu. Kenapa fikir macam tu? Dunia. Dunia. Sebab itu keseronokan dunia, apabila boleh ada semua orang berada di katil sama kita. Padahal, yang penting kita mati dalam keadaan kita sedang beriman, melakukan ketaatan kepada Allah dalam apa sahaja. Kalau kita ditakdirkan mati atas katil, atas katil. Sahabat-sahabat mati dalam medan perang, mati medan perang. Nabi mati dengan di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala, mati wafat. Abu Bakar mati, ada yang kata rajuk, ada yang kata biasa. Umar mati dalam keadaan, mati. Masalah. Kita sampai tak mati tu dah setting. Oh, kalau boleh aku mati dengan atas katil. Ada isteri perantangan aku, Allah bang, mecap, la ilaha illallah, la ilaha. Anak pula kelikung kita, baca Yasin. Seolah-olah itu mati paling terbaik. Adakah itu yang disebut oleh Nabi? Dah tu kalau macam tu, Sayyidina Umar mati bukan paling terbaik. Osman bukan mati paling terbaik. Ali bukan mati paling terbaik kalau beranggapan itu. Sampai tahap kita takut nak mati, tuan-tuan. Sampai tahap kita fikir macam tu. Betul lah. Sebab apa? Sebab kita takut mati sebenarnya. Satu, saya selalu pesan, orang kalau nak bunuh kita, bunuh sampai takdir Allah Ta'ala suruh kita mati, mati. Tapi kalau sampai masa orang nak bunuh kita, Allah Ta'ala tak izinkan, kita takkan mati. Bukan bermaksud mendedahkan diri kepada kematian, tetapi kita yakin kematian itu adalah takdir Tuhan dan kita bersedia mati. Yang penting kita mati dalam keadaan mentaati perintah Allah. Dalam keadaan naik kereta ke,
dalam keadaan kita mengembara itu, dalam keadaan andai nanti berlaku peperangan akhir zaman antara tentera yang dipimpin oleh Isa, oleh Isa AS nak melawan Dajjal dan sebagainya. Tak, kita kata time to go. Ataupun mana-mana saja kan, tak kisah kita mati ke mana. Sebab kita memang nak mati, bersedia bila-bila masa. Sebab orang dari sudut takut mati, bila takut mati itu, itulah akan dimakan. Terlampau oleh kesenangan dunia, itulah yang menyebabkan seorang raja yang berbahkota. Tak, kita kata. Sampai ada satu kalimah, saya tak ingat dalam dalam buku Al-Hikam Syekh Ibn Abdillah As-Sakandari. Sini azan ke terus? Saya tak ingat. Terus. Sini tu lah, baik. Kita ikut tuan rumah, ada setengah tu azan dulu. Jadi ini terus kita tuan. Ada dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibn Abdillah As-Sakandari. Saya tak ingat kalam nombor 5 ke kalam nombor 6. Tuan-tuan boleh buka boleh. Saya baru baca baru ni. Yang mana Syekh Ibn Abdillah As-Sakandari dalam huraian dia sebut, kita ni kadang-kadang berusaha untuk mencapai apa yang kita tak boleh nak capai, dan kita meninggalkan apa sepatutnya yang kita patut berusaha, yang kita boleh capai. Kita ni, hidup kita kena berusaha. Itu je kerja kita. Berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita tanam pokok, kita kena tanam betul-betul, kita siram air, kita baca dia, kita jaga daripada parasit-parasit supaya pokok tu boleh tumbuh. Kerja kita jaga, usaha. Yang bagi tumbuh tu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita suap nasi dalam mulut. Suap ikan, suap ayam, kerja kita tu. Yang bagi kenyang siapa? Allah. Kerja kita jaga kesihatan, masuk ubat, masuk suplemen, masuk vitamin, kita selamat apa. Yang bagi sihat siapa? Allah. Kerja kita tu. Jadi ada Syekh Nabilah sekarang dia kata, ada orang ni kerja dia, dia berusaha, kerja dia nak mencapai benda yang dia tak boleh capai. Tetapi dia meninggalkan benda yang dia boleh usaha untuk capai. Kita kata apa? Ya, itulah manusia ni berusaha tak nak mati. Sedangkan benda tu dia takkan capai sebab semua manusia akan mati. Kita jaga kesihatan bukan sebab tak nak mati. Sebab itu adalah tanggungjawab kita terhadap tubuh badan yang Allah Ta'ala telah kurnia kepada kita. Kita jaga kesihatan, kita sakit berubat. Kita sakit jantung, kita berubat. Darah tinggi kita berubat. Macam-macam lagi strok kita berubat. Bukan sebab kita tak nak mati, tapi sebab selagi mana kita hidup, selagi itu kita kena jaga, wajib menjaga kesihatan. Sebab itu amanah Allah kepada kita terhadap tubuh badan yang dikurniakan pada kita. Sebab itu anggota organ tak boleh jual. Derma boleh, betul tak? Sumbangan boleh, jual tak boleh. Ulama' sepakat tak boleh sebab ni amanah Allah, bukan hak milik mutlak kita. Sebab itu perbahasan tabarruk dam ataupun tabarruk kita kata a'dha ataupun kita sumbangan anggota ni ada perbahasan lain. Sumbangan boleh, niat jual tak boleh. Ambil organ pinggang buah pinggang satu nak jual RM1,000, tak boleh, haram. Orang tadi sukarela nak derma, boleh. Tak, sebab kita wajib. Tapi setengah manusia ni, Syekh Nautailah sangka apa, dia berusaha tanah mati. Sedangkan benda tu ni tak boleh capai. Sebab dalam hikmah yang kelima sebuah apa, perkara yang kamu telah berusaha, dia akan sampai sekiranya ia telah dijamin oleh Allah. Sekalipun kamu tak usaha benda yang telah dijamin oleh Allah, maka perkara itu akan berlaku. Contohnya apa? Mati. Kita tak usaha untuk mati pun, tapi memang dah dijamin oleh Allah, kamu akan mati. Tak, kita kata. Kita tak adalah usaha apa sekalipun, tiba-tiba Allah Ta'ala beri kita hidup. Kita hidup. Tak, kita kata. Ini kalau hikmah ulama tasawuf kita kata. Sedangkan perkara yang boleh usaha ditinggalkan. Apa benda perkara yang boleh usaha untuk capai? Tambah amal ibadah, meningkatkan ketakwaan, menjauhi daripada perkara larangan yang ditegah oleh Tuhan. Ini benda yang kita usaha boleh capai. Dalam nak mencapai kita kata redha Allah dan dosa dan pahala. Ini orang tinggal. Maka yang perlu diberikan perhatian adalah usaha yang kedua tu, sebab itu yang kita boleh capai. Jangan kita macam umpama orang kafir dikatakan tak nak mati, maka akhir sekali kita usaha itu tak nak mati, akhir sekali kita mati juga. Kan ada kajian orang-orang putih barat, dia tak menafikan dunia kacau. Dia tak nafikan dunia kacau. Bahkan kajian daripada NASA pun dah ada dah, bagaimana trompet ataupun seruling tiup masa kekal. Dia kaji juga dunia ni akan hancur ke macam mana.
bahkan dikaji dari sudut bagaimana boleh bunyi siupan sangkakala itu sampai ada salah satu kajian mereka ketika itu akhir zaman yang biasalah kita dengar waktu itu apabila dunia ini dah hilang alam hijau, maka kita melepaskan gas hidrogen, kita menyerap oksigen, gas hidrogen itu akan banyak. Akan banyak di permukaan udara sebab tidak ada tumbuhan dalam nak mengambil itu. Menyebabkan kita kata penuh sangat, maka akan penuh di atas sampai kita kata lapisan terakhir langit. Ketika itu teori mereka mengatakan angin yang berlalu pun akan ciiiit dan akan berlaku ketika itu dentuman dan terbakar habis, kata mereka. Mereka kaji juga sangkakala bagi mereka, dan mereka dah buat bentuk trompet tersebut, seruling yang kita kata seruling malaikat Israfil. Tapi kita tak berimanlah dengan bentuk seruling mereka tu, kita beriman dengan hadis tadi. Mereka pun dah menjangka akan hancur, tapi mereka meletakkan bumi akan hancur, maka planet mana kita duduk? Dia cari planet mana tu. Itulah nanti kajian sampai akhir sekali jumpa planet baru. Mereka pernah uji kaji tumbuhan boleh hidup ke tak malih dari sudut apa graviti, dari cahaya matahari sampai ke tidak. Ini kajian orang-orang barat. Sampai tahap bumi ni tuan-tuan tahu, diorang tengah buat payung angkasa. Tahu payung angkasa? Kita kalau payung ada dua kegunaan. Satu untuk teduh daripada hujan. Satu lagi teduh daripada cahaya terik. Ini biasa kalau orang yang jaga kulit lah. Tak, kita yang biasa dah hitam ni tak pakai payung sangat. Tak, ataupun yang cahaya panas sangat memang pakai payung. Ini dua fungsi utama. Ada juga fungsi ketiga, kita dah hal wajib. Tapi itu fungsi tambahan, fungsi dua ni. Yang mana dia buat sekarang ni, NASA satu video dah dibuat. Saya tengok dia sedang uji kaji. Sedang uji kaji, bukan dah lulus lagi, sedang uji kaji. Yang mana dia akan tembak payung tu ke bahagian angkasa, bahagian kita kata satelit-satelit semua tu. Maka akan ada payung beberapa tempat pun ikut kajian diorang. Dan itu dan itu apa sebagainya, bahasa tu kepakaran ni lah. Bagian ni, saya tak pakar tu. Nanti bila sampai tahap Australia, kita dah tahu matahari semakin nipis panas. Sekarang pun pemanasan global, cuaca pun tak menentu sekarang, kan berat. Maka bila sampai tahap matahari terik sangat tempat tu, dia akan buka payung. Akan berlaku macam kereta tinta. Tahu kereta tinta panas, tiba-tiba meredup. Kita tak panas, cuma nanti ada orang tentuk cermin je. JPJ, sama tu je. Tapi tak ada lah JPJ ke angkasa. Tak, tinta. Kajian mereka tuan-tuan, tuan-tuan jangan terkejut. Kita kat Malaysia, tahap lasi, hilangkan rabun. Siapa yang rabun dia boleh buat lasi. Lasi ni pun dah ketinggalan, dia dah ada baru dah, dipanggil relax mind. Lasi, dua mesin, kita buat 6 bulan recover, sembuh sepenuhnya. Tak, dia akan, kita punya kelopak anak mata tu dia akan belah banyak sikit, 3/4. Yang terbaru, relax mind, 1/4 je lah, sebulan je recover. Lagi mahal lagi ya. Kat negara barat dah ada, bukan sekadar rabun dihilangkan, buta boleh tengok tuan-tuan. Buta boleh tengok. Ada dua cara, satu pakai lengkap dicocok, satu lagi mana dicocok dalam. Saya nak cerita ni apa, bukan nak cerita teknologi, teknologi tu bagus, benda tu selagi mana tak haram pakai. Tapi nak cerita mereka ni kaji sampai tahap yang melampaui mereka tanah mati. Maka kita umat Islam nak capai teknologi, teruskan capai, tetapi jangan kita usah benda yang tak boleh dicapai, iaitulah tanah mati. Ini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari teguh. Yang kita boleh capai adalah amalan kita. Perbanyakkan amalan, banyakkan sedekah, banyakkan buat ibadah, banyakkan apa, buat kerja Islam, berdakwah, kita kata zikir, baca Quran, apa sebagainya. Sebab itu benda yang boleh dicapai. Sebab itu bab-bab kematian ni kita tak boleh nak usah, tetapi yang boleh kita usah adalah persediaan untuk kematian tersebut. Yang mana saya nak bawa pada malam ni, yang pertama, takut mati ni sebagaimana hadis Nabi SAW adalah punca kelemahan umat Islam. Ini punca segala-galanya, sebab bila dia takut mati, maka dia akan tak berani melakukan secara bersungguh-sungguh. Tengok bagaimana zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, berlaku satu peperangan yang dinamakan Dhatus Salasin, nak lawan tentera Farsi. Ketua tentera Islam adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, kita kata Khalid bin Al-Walid, dia protokol nak diperang, dia hantar surat. Dia hantar surat, dia hantar dalam isi kandungan surat tu, dia kata apa namanya,
jitu biqaumin yuhibbun al-maut kama tuhibbun al-hayat. Aku datang dengan satu kumpulan yang di tentera-tentera Islam yang mana sukakan kematian, mencari syahid sebagaimana kamu, tentera kamu sukakan kehidupan. Apa beza dia orang yang suka kematian dengan orang suka kehidupan? Sudah pasti tentera-tentera Farsi yang tidak beriman itu bila berperang, dia tidak akan berperang bersungguh-sungguh sebab dia berperang nak lari untuk selamat. Sedangkan orang Islam akan berperang bersungguh-sungguh, meletakkan sepenuh jiwa dan tubuh badan dekat medan perang. Kalau syahid pun tak ada masalah. Maka benar ketika itu dianggarkan tentera Islam 30 ribu melawan tentera Farsi 100 ribu. Satu per tiga, satu nisbah tiga. Tak, dia kurang satu nisbah tiga lah. Satu nisbah tiga lebih baik sikit. 30 ribu lawan 100 ribu boleh menang. Kita hari ini umat Islam banyak, tapi Israel walaupun sikit dia yang kontrol dunia. Dia kontrol dunia sampai tahap bukan sekadar dia kontrol dunia, dia boleh masuk ke dalam setiap rumah kita. Yang pada Khamis minggu pertama Disember, satu ribu ladak kita ada panggil kat masjid saya tu. Ada kebetulan ada Muslim K Japan Society, ada student-student kita yang dah belajar teruskan dalam Muslim K Japan Society. Dia dapat tariklah masuk orang-orang Jepun ni masuk Islam. Dan orang ni dalam Islam ni Omar, sama dia Omar. Dia pun interview dia ni lah, dia pancarkan slide pasal dia kata apa, di antara kelemahan umat Islam ni ialah kita tak berjaya nak masukkan akidah ke seluruh rumah orang. Akidah tu nak masuk seluruh rumah orang tu tak berjaya lagi. Hanya di masjid, di tempat kuliah, seminar, kelas. Hari ini kita berjaya lah. Di tempat-tempat yang kita buat street dakwah, berjaya lah tu. Itu pun tak semua kita lagi. Tapi ke rumah orang. Yang paling efisien dalam nak mempengaruhi pemikiran orang ataupun membentuk pemikiran orang, bila semua kita boleh masuk ke dalam rumah. Tengok apa yang dah buat oleh orang-orang lain, ada dengan television. Ada ni itu, ada ni. Kita hanya berjaya masuk slot-slot siaran-siaran je. Tapi nak masuk untuk ni, belum lagi. Sebab itu orang boleh, kita kata, akhir sekali umat Islam tak perlu keluar Islam. Tapi cukup dengan takutkan mati sebab ada benda-benda tu kat rumah yang tak dikawal. Dia kata, kelemah umat Islam tak berjaya masukkan lagi akidah ke rumah seluruh rumah orang. Kalau berjaya buat apa dia kata tu, maka insyaAllah dakwah lebih mudah, kita kata. Tak, kita kata, dakwah. Yang kedua kita kata apa, iaitulah kita kena melatih diri kita serta masyarakat, anak-anak muda, keluarga kita, iaitulah bersedia mati. Bukan bersedia mati menedahkan kepada kematian, tetapi tanda bersedia kita mati itu adalah kita tidak takut untuk hilang kenikmatan dunia pada bila-bila masa. Bila berkahwin semakin kita rancak dalam beribadah. Saya kadang-kadang tegur anak-anak muda. Dan bila nak kahwin pun sebab nak kahwin sungguh. Sampai ada yang berlaku dululah. Dia kata pengalaman sendiri sampai saya nasihat ke dia. Dia dengan mak dia konflik. Tak cakap. Kadang-kadang anak-anak muda betul. Kita kata zaman sekarang zina banyak. Antara cara efisien nak mencegah zina berkahwin. Betul. Tetapi kalau dia tak mampu, ada ikhtiar lain Nabi dah bagi. Sampai tahap dia kata, ayah nak tanggung saya kahwin ataupun ayah nak biarkan saya zina. Kau nak kahwin aku tanggung. Sonok dah. Lain kalau bapak dia offer, kau kahwin man, ayah sponsor. Sonok kita. Tak, ayah dia dulu pun Dato' tak sponsor, ayah dia kerja juga. Tak, kita kata ini realiti. Tak, kita kata mesti kaya raya boleh kahwin. Tak, ikut kemampuan. Dia kata, ayah nak saya kahwin selamat zina, ataupun ayah dia tak nak saya kahwin, saya berzina. Ayah kena tahu. Pemikiran apa ni? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu bijak. Siapa yang tak mampu, puasalah. Kerana bijak, kerana benda itu adalah pemotong syahwat. Kalau mampu kahwin, dan tuan-tuan tengok, selain daripada tengok statistik anak luar nikah ataupun anak tak patuh syariat, anak luar nikah lah, anak yang tak daftar, tuan-tuan buka juga statistik perceraian. Berapa ribu berlaku? 13-15 ribu tahun lepas. Kenapa boleh bercerai? Sedangkan kita kahwin untuk kalau boleh sampai akhir hayat. Kenapa boleh celah? 13,000 itu pun setara mahkamah syariah. Kita dah tahu kalau bab cerai ini bukan dia daftar hari ini, besok tu wah lulus cerai. Daftar ini buka kes pula. Kadang-kadang orang bergantung tak bertali 3 tahun, 2 tahun.
itu setara yang tu tak rekod lagi tu cerai ni, kalau ikut cerai ni yang umat Islam lah yang direkodkan yang 13 ribu tu umat Islam. Kenapa boleh cerai sampai 13 ribu setahun lepas 2000 ribu dah? Sebab apa? Sebab mungkin ada faktor-faktor ni kan, kita baca faktor-faktor tu antara yang dibentang dalam harian matro. Sebab apa? Kadang-kadang sebab kelakor, sebab tak suka tengok ini makan dalam kereta. Yang paling kelakor ni ha? Macam-macam macam kita. Sebab punggung menggerutu. Apa benda lah? Kalau punggung dah menggerutu, belilah ubat. Tak, hilangkan gerutu tu apa masalah? Tak, kita kata sama sekarang banyak ubat suplemen. Kamu dah je, kita kata. Kadang-kadang tengok bini tak cantik lah ustaz. Tengok artis cantik lagi. Dah, anak dah 3 orang, bini jaga seorang. Memang tak cantik. Cuba awak laki, awak yang bekerja. Okey ya, abang peruntukkan sebulan 2,000 saja untuk spa, beauty and spa. Duit dapur tak masuk, 2,000 tu confirm cantik bini kita. Kita lah yang tanggungjawab jaga kecantikan bini kita tu. Artis tengok sampai minta kecuali cukai. Sebab apa? Nak beli alat solat kecantikan. Bini kita, kita tak bagi. Ya, 2,000 bermula sekarang. Nanti tuan-puan tuntut ke suami, berapa ribu bang nak bagi bulan ni untuk kecantikan ni, baru kita cantik. Haa, baru mata tu tak mendatang tu lagi. Sebab apa? Sebab kita juga dah. Haa, datang. Dan yang ketiga adalah tanda orang itu tak takut yang bersedia mati, tak takut kepada mati, adalah dia bersungguh dalam persiapan mati dia. Bersungguh persiapan mati dia, iaitulah melaksanakan ibadah kepatuhan kepada Allah dengan sepenuhnya. Dan kita kata hindar daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Sayyidina Umar berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana mengepalai tentera Islam, aku tak bimbang akan kekuatan musuh, tapi aku bimbang akan maksiat yang dilakukan umat Islam menyebabkan Allah Ta'ala timpakan dengan musibah kekalahan. Ini tuan-tuan, kita mesti jaga sungguh. Dan mana hari ini dalam antara cara asas perkara kita nak gerak gempur daripada akaun ini adalah kita nak menyerapkan sifat ini dan menghilangkan penyakit aluhan dalam diri kita dan seluruh yang ada di kalangan umat Islam ini. Jadi saya kira cukuplah sekarang itu beberapa perkara yang boleh kita kaitkan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa istifadah pada malam ini untuk kita terapkan bersama dalam nilai kehidupan kita, kehidupan yang beriman, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita akhiri, kalau ada nak tanya ke, nak sharing ke, nak kongsi ke, tambah kepada tuan-tuan, kalau ada. Ada? Ada ya? Kalau tak ada, cukuplah sekadar itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita dan menjadikan kita kalangan daripada hamba-hambanya yang bertakwa di sisinya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan di saya sendiri. Aku ulu kau lihala wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.